ini emang Mina. Kemarin saya berduaan dan Iwana rasa dan cintanya ibu Nadia. Itu dia hanya berpura-pura. Sebenarnya dia itu Iwana rasa, itu seorang spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana? San. Sekarang kita mau mendatangi Ibu Nadia. Oh iya, betul. Dan ini juga kita dapat laporan, katanya Ibu Nadia ini dia berdusta. Yang kemarin kan dia sudah bertobat. Tapi kenapa ini kita dapat laporan dari warga? Dia itu enggak bertobat, dia enggak bersungguh-sungguh untuk bertobat. Bukannya kemarin sama Gus Sepat sudah bertobat ya? Nah, itu yang saya pikirkan, saya bingung terus itu. Kenapa ini kembali lagi ke jalan yang salah? Ini informasi dari warga apa gimana? Iya, informasi dari warga ini. Gimana? Saya juga bingung apakah yang dikatakan warga ini betul atau tidak. Makanya kita ditugasin oleh Gus Syafaat untuk mendatangkan Ibu Nadia. Sekarang begini, kita jangan langsung mendatangi dia. Kita lihat aja dulu. Kita lihat aja dulu keadaan dia bagaimana. Kita lihat dari jauh. Kita intip aja dulu. Kalau dia benar berdusta, ya kembali lagi dengan pesugihan tuyul itu, baru kita sergap. Betul gimana? Berarti dia tobat-tobatin tobat sambel din. Berarti. Iya. Tobat sambel dia. Makanya saya tidak habis pikir. Kenapa dia bisa seperti itu gitu. Padahal kan dia sudah mendapat ganjaran. Kan? Iya. Saya dengar itu. Iya. Ganjaran. Tapi ya namanya orang persugihan. Dia gak mungkin cepat tobat. Gak mungkin. Karena dulunya enak. Karena persugihan itu menghasilkan uang banyak. Betul. Walaupun dia bertobat, tobat sambal. Pasti dia nyalah ngakuin lagi nanti. Yang persugihan itu. Saya yakin ini dia sekarang mungkin dukunnya gak cuma 7. Pasti lebih banyak lagi. Bisa jadi. Iya. Jadi gimana Ki? Mau kita lihat langsung? Kalau menurut saran saya, lebih baik kita selidiki dulu, kita lihat dari jauh dulu, apa kegiatan dia sehari-hari. Baik. Kalau terbukti benar dia sedang sama tuyul, apa sedang di dalam sedang hujan, boleh kita gerebek. Oke. Boleh kita pilih. Doakan kami sahabat ya. Semoga Ibu Nadia benar-benar bertobat. Soalnya saya sudah mendapatkan laporan dari warga ini, Ibu Nadia ini berdusta dengan taubatnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Makanya ini kita selidiki dulu ke rumahnya Ibu Nadia. Tapi itu jangan langsung ke rumahnya. Kita lihat saja dulu. Sebentar. Nadia ini kayaknya tidak kapok-kapoknya, padahal udah kena ganjaran ya? Nah itu, saya tidak habis pikir itu. Oke. Kenapa dia bisa seperti itu? Kapan dia bisa bertobat itu? Kita selidiki dulu Ki, perkataan warga itu benar atau tidak. Gimana? Kita selidiki dulu, kita ke situ. Iya, kita jangan selalu menghakimi dulu. Iya, kita jangan gegabah. Kita cari dulu selubuknya. Soalnya kan benar atau tidak. Bukti kebenarannya kan belum ada. Nah, itu. Baru kan ini baru omongan warga. Siapa tahu dia dipitnah bagaimana, kita nggak tahu. Makanya kita selidikin dulu keseharian dia gimana. Sudah, oke. Ya sudah, kalau abang mau selidiki, ayo, gak apa-apa kalau mau selidiki. Sudah, sahabat, mohon doanya. Doakan kami sahabat ya. Dan doakan Ibu Nadia juga supaya sadar dan bertobat di jalan Allah.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sini aja ya. Ya, mulai. Coba kita nongkrong sini mulai. Nongkrong mulai. Wah, benar, Udin. Apakah apa yang diomongkan warga ini kayaknya benar? Benar ya? Iya. Jadi salah. Ibu Nadia kayaknya kembali lagi ke jalan yang sesat. Nah, itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Ayo sudah jelas-jelas dia mendapatkan ganjaran. Iya. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Itu lihat tuyul. Astagfirullah. Mungkin tuyul ini disuruh bekerja. Iya. Kayak seperti itu. Gimana? Ya, sekarang gini aja Udin. Kita bertamu aja, langsung datangin dia. Kita tanya dia. Tanya dengan cara baik-baik aja. Kita jangan tahu memponis dia. Nah, kita iya, pancing-pancing betul aja dulu. Kita cari tahu dulu. Iya, dia mengakui enggak? Yaudah, ya. Ya. Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Udin, ketok dulu. Assalamualaikum. Bu Nadia. Ya, waalaikumsalam. Oh. Ada apa? Saya enggak ingin. Silakan, Ki. Ingin bertamu Ibu Nadia. Bolehkah saya masuk? Ya, silakan. Bu Nadia masih ingat dia? Madu Asma Asroh. Madu yang sudah diruqyah, dihijibkan, diratibkan, dimanakibkan, diburdahkan, dan didoakan. Bertujuan untuk menjadikan media pengobatan semua penyakit medis dan non-medis. Sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan gendam. Serta diabetes, darah tinggi, jantung, ginjal, paru-paru, radikal bebas, anak belum berbicara dan berjalan, serta pembukaan aura dan awet muda. Silakan. Bang Mudano, pintunya ditutup, Bang Dano. Pintunya ditutup aja, Bang Dano. Boleh saya duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nadia, kenal saya enggak? Takur, saya ingat. Kamu kan pernah jadi tenteng saya ya? Ya, benar. Kenapa betul, kamu takur? Asal ibu tahu, nama saya itu bukan Takur. Terus? Nama saya Kiwana. Oh, selama ini kamu menyamar itu di rumah saya, menjadi centeng saya, ya, beserta teman kamu nih. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Iya, ini emang benar. Kemarin saya berdua kesini. Iya. Dan Kiwana rasa menjadi centeng ibu Nadia. Hmm. Itu dia hanya berpura-pura. Sebenarnya dia ini Kiwana Rasa. Dia seorang spiritual. Dia ini kerabatnya Gus Safat. Iya. Jadi selama ini ada apa? Kamu tinggal di sini menyamar jadi centeng saya. Hati-hati Munanu, hati-hati. Jadi kamu selama ini tinggal sama saya, menyamar jadi centeng saya. Iya. Terus apa yang kamu dapetin? Begini, Bu. Menurut warga, ibu katanya. Begini, Ibu Nadia. Iya. Saya dapat informasi dari warga. Katanya ibu. Ada apa, Bu Nanu? Itu, Ki. Saya tadi melihat sesuatu, Ki. Seperti anak kecil. Astagfirullah. Hilang dia. Kayaknya udah benar, Bang Udin. Informasi apa? Ibu mau mulai persugihan lagi. Kamu percaya sama warga? Ya. Sekarang begini, Bu. Saya juga melihat, dari tadi ibu saya perhatikan, dari jauh. Saya melihat sosok tuyul. Saya tahu, Bu. Selak-beluk ibu itu saya tahu. Saya kerja sama ibu itu udah 15 tahun. Iya, betul. Ya, makanya kan saya tahu semua. Sekarang begini aja, Bu. Udahlah, bertobat. Kemarin kan ibu sudah bertobat. Sama aku sapaan. Sekarang ibu benar-benar bertobat lah, Bu. Jangan
mengikuti jalan-jalan yang sesat. Terus kamu, Din, kenapa lagi? Saya mendapatkan laporan dari warga. Katanya Ibu Nadia ini tobat itu tobat sambal. Apakah itu benar? Enggak, saya benar-benar kok udah bertobat. Benar, Ibu. Benar. Tapi tadi saya melihat nih. Bang Udin. Kenapa Bang Jenu? Di pintu kamar, Bang. Mana Bang Jenu? Tidak ada apa-apa. Ada anak kecil, Bang Udin. Serius? Kamu Bang Jenu? Tidak ada apa-apa, Bang Jenu. Ya, tenang. Saya tahu, Bang Nando. Tadi saya udah bertobat. Iya. Sudah dengan sungguh-sungguh. Iya, betul. Tapi tadi saya melihat dari situ. Tadi saya sudah merhatikan Ibu. Ibu sedang menggendong tuyul. Itu saya lihat kayaknya Ibu sedang menyusui. Ibu jangan dusta lah omongannya. Jujur saja, Bu. Saya lagi santai aja duduk di depan. Betul. Sambil menunggu suami saya. Suami Ibu nih sekarang kemana? Kok tidak ada? Biasa, lagi pergi. Lagi pergi? Iya. Selamat gimana? Sudah, Bu. Kenapa, Bu? Sudah, Bu. Lebih baik Ibu bertobat saja, Bu. Saya sudah bertobat, Ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah bertobat, Bu. Sudah, Bu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mana, Bang? Kayaknya udah jelas, Bu. Ya. Ini punya dia ini kayaknya. Oh, ada kesekian lagi. Saya sudah bertobat, Kur. Kamu kan tahu, saya sudah bertemu dengan Gusti Allah. Lebih baik Ibu jujur. Soalnya saya mendapatkan laporan dari warga. Katanya warga di sini juga sempat melihat Ibu menggendong tuyul dan menyusui tuyul juga. Saya sudah bertobat. Ibu, omongan Ibu jangan dusta lah. Kan Ibu sudah tahu, kemarin Ibu mendapatkan ganjaran atas kelalaian Ibu sendiri. Ya makanya, saya kan sudah bilang, saya sudah bertobat. Kalian masih mau cari bukti juga? Ini, Bu. Saya melihat dengan jelas. Saya dari tadi, Ibu saya pantau dari sana. Saya lihat Ibu sudah menyusui seorang anak kecil. Gak ada. Semuanya udah saya akuin sama Gus Cepaat. Saya sudah sadar, sudah bertobat. Jadi gak ada lagi. Terus siapa tadi yang Ibu pangku? Saya gak mau siapa-siapa. Saya santai aja di depan, duduk. Ibu terus sama Udin. Betul, Ki. Oh, gitu. Gimana, Ki? Kamu masih lama di sini. Saya mau ada keperluan juga. Mau pergi saya. Tari lo, Bu. Makanya ingin saya nyari pembuktian dari Ibu. Apa benar, Ibu? Saya sudah sadar, Takur. Kamu kan sudah tahu. Saya sudah bertobat. Nama saya bukan Takur lagi, Bu. Oh, iya. Iya. Nama dia Kiwana Rasa. Iya, Kiwana. Maaf. Iya, Kiwana. Saya sudah bertobat. Seperti yang kamu ketahui kemarin. Bu, maaf. Kedok-kedok di sini saya tahu semua, Bu. Saya ini kan orang dalam dulu. Iya. Saya menyamar jadi centeng. Saya tahu Ibu. Makanya lebih baik Ibu bertobat saja. Udah saya lakukan, saya sudah bertobat. Udah enggak ada, saya sudah bertobat pada intinya, saya sudah menyadari kesalahan saya. Ini saya tahu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu masih lama di sini. Sabar. Saya masih ada urusan. Iya, tahu, saya tahu. Kalau bisa udah. Makanya saya mau cari kebenarannya, Ibu. Iya. Kenapa, Bang Janu? Saya tahu, Bang Janu. Auranya udah beda, Bang Danu. Ya, gimana lah. Saya mau pergi. Sudah telat nih saya. Ntar dulu, Bu. Iya. Lebih baik, Bu, saya yang datang kemarin daripada warga yang datang. Iya, saya tahu. Saya tegasin lagi. Saya udah bertobat. Udah saya lakuin kemarin. Ibu jangan ngelak. Apa yang saya jelas enggak. Jelas saya lihat Ibu sedang mangku tuyul. Enggak, saya enggak. Cuma santai-santai aja di depan saya lagi duduk. Makanya saya bilang sama warga. Tenang, Bu. Saya akan cari kebenarannya. Makanya kamu saya ya, saya enggak nyangka kamu itu ternyata pengkhianat saya ya. Sekian lama kamu kerja sama saya. Ternyata cuma untuk menyamar. Iya. Gitu ya.
Makanya kan saya tahu kebohongan rumah ini, di dalam rumah ini saya tahu semua, Bu. Saya 15 tahun kerja sama Ibu. Yeah. Saya menyamar menjadi centeng. Saya pengen tahu semua, dari hal kecil maupun besar saya tahu semua, Bu. Iya. Yeah. Makanya Ibu udah, kayak gitu, kamu tahu. Sudah, jangan berbohong. Lebih baik kamu bertobat. Saya sudah bilang, saya sudah bertobat, saya sudah mengakuinya. Ya udahlah, kalau nggak ada urusan lagi, saya mau pergi. Sabar dulu, Bu. Sabar. Kenapa Ibu Nadia marah-marah? Nggak marah, saya lagi ada urusan, ditunggu orang. Kalau udah nggak ada keperluan yang lain lagi, udah. Ntar dulu, Bu. Sabar. Ini warga banyak, Bu. Makanya saya tahan. Lebih baik saya yang datang duluan. Untuk mencari kebuktian Ibu. Bener nggak, kamu, Ibu ini masih mengadakan persugihan? Enggak, Ki. Saya udah nggak seperti itu lagi. Saya udah insaf, udah sadar, sudah bertobat. Udah nggak ada persugihan-persugihan lagi. Kalau Ibu terbukti mengadakan persugihan, bagaimana? Udahlah, Ki. Kamu ini ya masih aja ngeyel. Saya udah bilang, saya udah bertobat. Saya sudah insaf, saya sudah sadar. Ibu jangan mengelak terus. Saya sudah sadar. Lebih baik kamu Ibu. Maksa banget ya. Lebih baik Ibu mengakui di depan saya daripada di depan warga, Bu. Gak ada. Udah, ayo saya mau pergi. Ya, sabar. Astagfirullah. Baiklah, Bu. Sekarang saya pergi. Kalau kalian udah gak ada urusan lagi. Tapi. Sudah, silakan pergi. besok saya balik lagi, Bu. Mau ngapain lagi? Saya ingin mencari kebuktian. Benar apa enggaknya kamu Ibu mengadakan persetujuan. Ya sudah, terserah kamu. Kalau saya nggak ada keperluan, saya ada di rumah. Kalau nggak ada, saya nggak ada di rumah, saya lagi keluar. Ya udah, kalau begitu saya pamit, Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Sini, Bang Udin. Kita duduk dulu, Bang Udin. Kesana aja, Ki. Allah. Gimana nih, Ki? Tahu deh. Ini Ibu Nadia, dia tidak mengakui kesalahannya. Susah juga untuk dia mengakui bahwa dia emang tidak bertobat. Makanya saya nggak habis pikir itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Saya tadi melihat sesuatu, Bang Udin. Di rumah itu ada anak kecil. Saya juga sudah melihat, Bang Udin. Saya diam. Saya tidak berani mengambil keputusan. Tapi saya penasaran, Bang Udin. Kenapa? Penasaran saya dengan Ibu Nadia ini. Aura mistis itu di dalam kamar itu kayaknya berasa banget, tau? Iya, iya, itu sangat besar. Tetap kita akan datangin rumah dia lagi nanti. Tapi sebelum itu kita jangan gegabah. Ki. Iya, saya tahu. Saya tahu. Mungkin di balik ibu dan dia ini ada orang yang menamengin dia. Betul. Pasti Ibu Nadia ini punya pendamping. Dan ini pasti dia memiliki dukun yang sangat sakti, Ki. Dan dukun-dukunnya ini yang dia sewa, itu gak seperti yang kemarin. Pasti lebih sakti lagi. Keilmuannya. Saya tahu Ibu Nadia. Saya lama kerja di situ. Betul. Nyamar jadi centeng. Saya tahu. Kebohongan-kebohongan di situ saya tahu semua, Udin. Tapi saya penasaran. Jujur aja, saya selama kerja sama Ibu Nadia dulu, saya belum pernah masuk ke kamar itu. Belum pernah? Belum pernah. Makanya penasaran. Tapi tetap nanti kita akan masuk ke kamarnya dia. Betul. Ya udah, kemudian sekarang kita cerah dulu. Besok kita datangin lagi dia. Sebelum warga yang datang, kita lebih baik kita dulu yang datang. Lebih baik kita dulu. Soalnya jika warga yang sudah datang,
Ibu Dedia ini sudah tidak tertolong. Iya. Warga sini tuh amarahnya sangat besar. Tidak bisa dibicara dengan baik-baik. Ya udah, mulai. Kita tutup aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.